Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang keberadaannya masih sangat memprihatinkan. Padahal, perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan pada hakikatnya merupakan salah satu perlindungan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia sejak di dalam kandungan. Mengajarkan kita untuk melindungi perempuan sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lainnya perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Maka dari itu, stop kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, penelantaran, trafficking, dan kekerasan lainnya. Bersinergi dan bekerjasama di pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mari bersama-sama lindungi diri dan orang di sekitar kita, serta sayangi keluarga kita, karena kita semua berharga. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.